Hai, udah pada mau tidur ya? Sayang Saurai, terima kasih kronikir dari Niji Sanja. Ini nama aku Laresa Alvan Luna. Selamat datang di BFF Showdown. Ronde pertama. Staff R. Halo Staff R. Iya, hadir. Menurut Staff R, bagi Staff N, apakah bubur ayam itu semestinya diaduk atau tidak diaduk? Aku menjawab ini dengan serius, Staff R. Iya, saya tahu. Jadi kalau menurut dari kacamata saya, daripada mempermasalahkan bubur yang diaduk atau tidak diaduk, bisa kalian membeli voice content yang dijual di Social Bus Shop ataupun di booth official Niji Sanji ID. Zia Cornelia, idola cilok. Menurut seorang idola cilok, apa yang paling Nagisa inginkan sebagai hadiah ulang tahun? Nagisa nggak ingat tulis apa. juga lupa Ray tulis apa. Permen. Apakah itu jawaban akhir? Dikunci jawaban permen? Jangan! Ya. Jangan! Oh, jangan katanya. Oi. Oi. Kok bisa? Oi, curang. Miu Otavia. Okay, ya hadir. Menurut Miu Otavia, siapa lifer Niji Sanji ID favorit Azura? Oh, shoot. Oh, I forgot. I am also Niji Sanji ID lifer. Sayang sekali. Menurut Azura Cecilia, lifer Niji Sanji ID favoritnya adalah Staff San. Kami berterima kasih atas apresiasinya Azura Cecilia San. Ya, tolong naikkan gaji saya ya. Rai Galilei. Menurut seorang Rai Galilei, apabila boleh jalan-jalan keluar saat ini, apa yang ingin Ibu Ami Cuan lakukan? Ingat Troy, ibu ini 24 jam capek. Untuk Ibu Amicia Michela. Oh no, pilih 1, 2, 3 atau 4. 4. Nomor 4 adalah Moral Dilema. Untuk mengetahui apakah kalian berdua adalah cocok, kalian harus memiliki prinsip hidup yang sama. Itulah gunanya milik pertanyaan Moral Dilema. Pertanyaan untuk Moral Dilema yang pertama, Trolley Problem. Amicia Michela, bila kalian berdua dihadapkan dengan sebuah jalur kereta yang bercabang dua, yang satu adalah PC yang biasa dipakai untuk stream, dan satunya adalah Reza Vanduna, yang manakah akan dibiarkan untuk dilindas oleh kereta tersebut? That's so easy. Apakah itu moral dilema? Moral dilema. You mean horror dilema? Di mana dilemanya? Saya lebih membutuhkan cuan, jadi saya akan mengutamakan PC. Jadi sepertinya begitu. Tanpa berpikir panjang sepertinya ya. Gitu ya, PC ya, Rai Gale belum mengirimkan jawabannya. Oh my god, but you already know the answer though. Oh my god, okay. Jawaban Rai kalian berdua mana dilemanya? Maka Rai Gale lagi apa everyone jawabannya? Jawabannya adalah untuk yang di layar tuh. Oke, okay, jadi jawaban kalian berdua adalah untuk membiarkan keretanya menabrak Reza Avan Luna. Ya. Satu poin untuk Reza. Pendidikan usia ya. Dini. Reza kan virtual, jadi nanti bisa hidup lagi. Oh gitu ya, oke. PC itu mahal. Oke, aku sudah merasa tersakiti ya.